Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kita bersua lagi hari ni. Hari ni kita bersua dalam store. Ha, anak saya dia suka ikut saya kat mana pun saya pergi. Ha, walaupun kita live dalam store, hari ni saya tak live berseorangan. Saya live berdua. Hari ni siapa yang nak nampak kita nak jual? Hari ni kita nak jual plain color pula. Kenapa plain color? Sebab ramai yang minat plain color on request tau. On request, diorang kata saya nak tengok yang plain color. Saya nak tengok yang mana ada ready stock. So hari ni kita main plain color. Design ni, untuk pengetahuan korang, design ni akan sampai pada sebelum pertengahan bulan 5. Design ni saya pakai ni, short long ni akan sampai sebelum pertengahan bulan 5 nanti, insyaAllah. Hai 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 korang. Korang yang lupa tau, yang keluar nak pergi beli sayur, beli ikan apa semua tu, ingat pakai mask dulu tau. Pakai mask, pakai kos tangan supaya selamat. Ha, utamakan keselamatan. Paling penting kita buat penjualan baju kita hari ni khas daripada store kita. Waalaikumsalam. Hai hai hai. Selamat tengah hari. Hai juga. Selamat tengah hari. Jom 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 tengok store kita. Kali ni kita nak buat penjualan stock untuk material cotton dan material satin kita, satin plan. Kali ni kita nak jual plan lah pula, macam mana? Ha, saya baru nak buka plastik ni. Okey, jom. Hai. Assalamualaikum. Tengok buat apa tu, jarang-jarang kita live tau dekat Shopee. Tapi tak apa, kita akan tolong juga live dekat Shopee tau. Sebab kita suka live dekat korang. Kali ni Sat Rahmah memandangkan saya tidak bersorangan, sekejap lagi kawan kita akan datang, insyaAllah dia akan tolong pakai baju untuk korang. Sebab dia dia kurus, dia model kita, dia lah bos kita, dia lah owner dia. Tapi sekejap lagi dah sampai tau. Sekejap lagi dah sampai. Korang boleh tengok macam mana design yang dia pakai tu, sangat-sangat cute. Ada yang kata design yang bakal cik ni saya kita pakai ni, orang kata berkedut lah. Kadang-kadang ada yang cakap, hai hai hai. Ada juga yang cakap baju ni susah nak cuci, susah nak basuh. Tapi ada yang cakap juga susah nak iron. Tapi kita buktikan dengan apa yang Cik Nisa pakai. Sebab baju ni adalah baju personal dia. Korang boleh dengar sendiri pandangan daripada Cik Nisa kita nanti. Hai Adrina. Hai Adrima. Selamat tengah hari. Hai Instagram. Hai Hazia. Saya nak angkat baju warna hijau. Warna hijau ni adalah salah satu best seller kita. Tapi sebelum tu, saya nak minta tolong korang, tolong share dahulu, tolong like dahulu dan follow kita. Sebab insyaAllah awal bulan 5 nanti kita akan keluarkan design terbaru kita. Siapa tak suka? Mesti korang suka, betul tak? Kalau korang dah suka, apa kata? PM kita cepat. PM kita, like kita, follow kita, share dahulu. Akak pakai tu saya siapa? Hai Amira, saya pakai ni size 3XL. Ha, short long. Saya pakai short long gitu. Sebab kat rumah tak jumpa maksum, so pakailah maksum apa yang ada. Ha, macam yang ni. Yang ni baju blue bay. Korang boleh nampak ya, sebab kita labu tau. Semuanya paras bawah punggung. Macam saya suka pakai baju ni keluar sebab selesa, orang pun tak perasan. Memang macam baju tidur. Sebab memang kita jual baju tidur kan? Betul tak? Betul tak? Ha, kita jual baju tidur. Tapi walaupun baju tidur macam ni, selesa, kain dia sangat-sangat sejuk. Kita keluar, kat luar panas tau. Saya boleh pakai dekat luar sambil macam tu pergi beli barang dapur. Saya jumpa, saya minta husband saya jaga anak saya kejap, kita pergi beli barang dapur. Sejuk-sejuk gitu tau, pakai pajamas. Hai, kalau ada yang korang berminat nak kita highlight, bagi tahu awal-awal. Sebab design ni, ha, kita ada design ni. Design ni adalah hot selling kita. Mungkin ada yang tertanya-tanya, mungkin mana model kita. Okey, kejap lagi model kita akan sampai. Model kita akan sampai. Kita panggil dalam 3, 2, 1, jam. Hai, selamat tengah hari semua. Hai Amira, hai Adima, hai Wan. Ih, ramai orang tengok kita eh. Hai Shakila Rosli, Biha, hai. Hai dari Shopee, Instagram dan juga Facebook. So hari ni kita nak tunjuk dekat korang baju tidur apa yang banyak orang order. Yang betul, yang hot seller hari ni. Lepas tu kita nak tunjukkan korang yang design baru yang kita ada untuk bulan depan punya. So tadi Umi, saya, nama saya Nisa. Dan dekat belakang saya ni nama dia Umi. Haa, dah ada dah, cak. Okay, so tadi
Umi dah tunjuk yang ni kan. Yang ini adalah salah satu best seller kita. Kenapa hari ni kita banyak, selalunya kita pakai yang kita display, pakai yang display yang apa tu nama dia, bunga-bunga design. Pattern lah kiranya. Tapi kali ni kita khas nak bagi dekat design plain pula. Sebab kita orang perasan yang ramai orang suka design plain, so that's why kita orang nak highlightkan design plain lah. Macam yang dekat tangan saya ni, yang dekat tangan saya ni dengan yang ni saya pakai ni adalah yang design plain lah. Kita ada berapa color? Kita ada 8 color kan. Basically kita ada 8 color, tapi memandangkan sekarang kita dah ada banyak color, kita ada 9 color. Oh, kita dah ada 9 color kita sekarang. Kita tak sedar tau sebenarnya kita ada 9 color. Kita ada color hijau, kita ada color silver, kita ada macam saya pakai ni adalah color apricot. Lepas tu kita ada color putih, merah, biru, purple. So kita memang ada banyak color plain. And color dia memang sedap. Kalau korang nampak, I bagi flow kan. So dia punya baju ni nampak dia flow cantik dan shiny cantik. Dan yang paling penting, baju ni tak jarang. So sebelum korang apa nak, kalau macam korang berminat, tapi benda paling penting korang kena bagi tahu kita orang adalah korang kena bagi tahu tinggi dan berat korang. Sebab kita orang punya baju tidur ni, saiz dia kita orang akan saja satu saiz lebih besar. Sebab awak semua tak nak pakai baju yang sendat-sendat, sebab baju pejamas ni kita pakai dekat rumah. Kadang-kadang kita nak pakai untuk masak, kadang-kadang kita pakai nak golek-golek tengok TV. Kadang-kadang nak pakai keluar pun sama juga. Betul, dia banyak kegunaan je. So, hi Daris. Harga kita bermula daripada RM35 sehingga RM95. Hi Nur Aisyah. Harga dari RM35 hingga RM95. So, yang saya pegang ni adalah color hijau kita. Lepas tu, Umi dah tolong saya tarik siap-siap. Yes, supaya senang. Kita nak tunjuk dekat korang supaya cepat sikit tau. Cepat sikit. Sebab kita banyak design plan. So kita nak tunjukkan dekat korang macam mana Nisa pakai, macam mana yang Nisa pakai yang baju apricot ni baju personal dia. Jangan abaikan saja. Sebab saya ada banyak baju pijaman, sebab sebelum saya jual, saya akan pastikan kain dia selesa dan sedap. Kalau kain dia tak sedap, memang kita akan reject dan takkan jual dekat customer lah. Sebab kita pentingkan kualiti. Betul. So yang ini adalah yang kali hitam punya. Siapa yang tak suka cerah-cerah, macam dia nak prefer yang dark punya. So ini adalah yang warna hitam lah. Nak nampak kurus sikit ke kan? Boleh lah pakai baju warna hitam. Sebab saya gemuk. Okay, saya honestly saya gemuk tau. Saya gemuk dan pendek. Gitu pula. Jadi saya akan prefer baju warna hitam ni. Kalau warna green kita, warna hijau dengan warna merah, supaya dengan warna biru kita, supaya kita nampak lagi anggun. Dia lagi safe. Okay, yang paling best ya, baju ni dia boleh pakai lelaki dengan perempuan. Kita ada cover set for this. Okay, yang macam saya pakai sekarang ni lengan panjang. Kita ada lengan panjang, kita ada lengan pendek juga. Harga dia adalah daripada RM60. So kalau size 3XL ke 5XL, kita ada penambahan harga RM10. So RM70. Kalau size S sehingga 2XL, harga dia adalah RM60. Kita ada seluar panjang, kita ada seluar pendek, kita ada lengan panjang dan kita ada lengan pendek. So yang paling penting, baju ni dia tak jarang dan you just boleh pakai. Sebab kadang-kadang kalau macam situation I lah, macam I kat rumah, I akan pakai pakaian yang I selesa. So tapi kadang-kadang postman lah datang. Kalau postman datang tu, kita kena pakai something nak cover up supaya yelah tak terlalu seksi kan. So bagi I, solution adalah pakai pijamas. So turun ambil barang dan it's appropriate to wear, betul tak? Betul, setuju. Macam cik Nisa kita pakai macam tadilah. Nisa dah explain dah korang pakai macam mana. Mungkin lepas ni Nisa kalau ada masa nanti, Nisa boleh explain macam mana pula nak basuh. Tapi hari ni customer kita banyak yang beli baju untuk hari ni lah. Hari ni je dah ada yang keluar warna hijau, warna merah dan warna biru. Sebab ramai yang order. So hari ni kita nak buat hanya untuk color-color plain lah. Sebab kita colorful sikit lah. Yang ni baru buka plastik. Saya cuma nak try. So ada yang tanya, saya sempat XL macam mana besar dia? Okay. Apa kata kita sama-sama try? Saya, berat saya 55. Tinggi saya 160. Saya pakai size L. Kalau baju normal, saya akan pakai size M. Tapi kalau baju pijama, saya akan pakai satu saiz lebih besar. Macam saya pula tinggi saya 150, berat saya 78 kilo sekarang. Sedih. 78 kilo sekarang, saya pakai 4XL. Sebab apa? Sebab saya pendek dan berat. Tapi kalau awak tinggi yang lebih kurang saya, kena ambil macam tu lah. Kalau tinggi lagi dan berat 78, boleh ambil 3XL.
Okay, ni design. Saya suka tau pakai design ni. Nampak tak? Nampak tak? Dia cute, dia cantik tau. Saya suka pakai design brand ni sebab dia cantik. Suai sangat. Tapi itulah. Design ni sekarang ni kalau saya pakai, kejap lagi saya nak pergi tidur ni. Macam customer kita selalu bagi feedback. Tak sabar. Sekali dah terima kan. Ah, saya nak pergi tidur dah. Saya nak basuh. Saya nak tidur dah sis. Sebenarnya pijama ni bukan untuk tidur sahaja. Dia sangat praktikal. Betul. Kain kita insyaAllah tak panas. Kita pakai berlapis-lapis pun. Ha, kita pakai berlapis-lapis pun dia still lagi sejuk. Sebab saya sendiri dengan Cik Nisa sendiri, dia pakai dekat luar tau. Kita pakai dekat luar. Kita try dulu sebelum kita jual. Kain kita tak panas, sejuk dan selesa semasa dipakai. InsyaAllah. Ada orang nak tengok saiz L. Kain XL. Kita tak panas. Yang sis pakai. Hai, yang sis pakai. Yang sis pakai ni harga dia RM60. Yang saya pakai ni pun RM70. Sebab satu saiz besar. Betul. Ada yang request nak tengok saiz XL? XL. Sekejap, I cari for you. Okay, XL. Kejap lagi kita akan tunjuk, kita akan display ya macam mana. Ya, sebab kita suka main color-color. Kalau korang berminat, boleh je, tak ada masalah. Tapi make sure. Tak ada. XL. Kalau korang berminat, jangan lupa untuk tekan link yang kita sediakan. Oh, tak ada link ke? Sorry, terlupa nak letak link lah pula. Kejap ya. Okay, kita dah letakkan korang link kat sini. Okay, kita dah pin post dekat situ. So, kalau korang berminat dengan design kita, boleh WhatsApp kita cepat. This one adalah size XL. Macam mana Nisa pakai yang this one ni? Memang agak besar lah untuk Nisa. Sebab Nisa kecil. Nisa kecil. Tinggi dia 160. Berat dia 55 kilo sahaja. XL ni terlalu besar untuk dia. Kalau korang nampak, labu sangat. Jangan ambil size terlalu besar. Nanti dia nampak tak macam biasa. Baju pinjam. Yes. Kita kalau boleh nak elakkan perkataan baju pinjam. So, nampak tak? Bahu dia agak jatuh sikit bila saya pakai ni. So, untuk berat dan tinggi saya sesuai untuk pakai size L. So, kalau korang nak tahu pasal size, korang tanya, korang tinggalkan korang punya berat dan tinggi, nanti kita akan saja size. Hai Iman Zafran, harga kita untuk plain design ni bermula daripada RM60. Kita ada 9 colour. Ada colour biru, colour hijau, colour purple, colour apricot, colour hitam, colour putih, silver. Kita ada colour apa, colour warna pink. Kita macam-macam kita ada colour tau. Jadi kalau korang berminat, boleh pakai sedang-sedang sebagai contoh. Nisa dah bagi match dah. Colour apricot dengan warna biru. Boleh match. So kan siapa yang minat kan dengan colour apricot dengan biru ni, boleh PM kita cepat. Hai Akin 87, ada siapa-siapa yang minat apa-apa corak ke ataupun nak saya tunjuk sikit corak yang saya ada? Untuk Cik Maisa, awak pakai 4XL sebab awak berat awak 80 kilo, tinggi awak 160, awak selesa pakai 4XL insyaAllah. Saya pun pakai 4XL, saya ngam-ngam, dia longgar sikit je. Tapi kalau awak pakai insyaAllah longgar jugalah sebab awak, tinggi awak 160, kita biasa 10 cm tau. Harga kita bermula daripada RM35 sehingga RM95 sahaja. Biasalah kadang-kadang kita tersasul pasal harga. Mungkin ada yang berminat untuk tengok plan design kita lagi. Siapa lagi yang nak tengok? Jom masuk. Saiz paling kecil ada tak? Ada. Kita ada saiz paling kecil adalah saiz S. Berat 38. Boleh pakai. Okey, yang Cik Nisa kita pakai ni Munira, yang ni adalah saiz L. Cantik tak? Display dulu dia nak yang ni. Ini adalah saiz L yang saya pakai ni. Sangat-sangat cute. Saya baru buka ni pun saiz L, tapi yang ini adalah lengan pendek dan seluar pendek. Baju ni kita ada lengan pendek dan seluar panjang juga. Boleh request. So, kalau apa-apa nak senang, boleh tekan link dekat WhatsApp ataupun boleh direct tengok kita punya website. Apa website kita? Website kami adalah www.closet.com.my. Korang kalau nak tengok semua harga, kita ada harga kat situ. Tapi tak sure pasal size, boleh PM kita sebab kita lagi prefer kalau korang, untuk memudahkan korang untuk mengetahui size, PM kita. Nak tahu harga semua, boleh tengok dekat closet kita, dekat website kita. Khas untuk korang.
paling besar saiz apa? Paling besar untuk design ni, kita untuk design plan kita semua ada saiz 5XL. Ah, saiz 5XL. Berat 115 kg ada tak? Saya minta maaf Insan Terindah, saya minta maaf banyak-banyak untuk berat 115 buat pasal ni kita tak ada lagi tau. Sebab berat paling paling maksimum pun untuk design kita adalah saiz 95 kg sahaja. Berapa sepasang, ada cotton tak? Of course ada cotton. Awak nak cotton yang mana? Katun-katun ke? Mungkin awak berminat dengan design yang lain? Macam kita katun tu. Dua dah angkat. Kita angkat dua terus. Sekarang kita dah ada ready stock untuk design ni. Tada! Cantik, kain dia super hot tau yang ni. Yang ni adalah the best seller kita untuk material cotton. Betul tak? Betul ni. Kita ada saiz sampai saiz berapa? Okay, sekarang ni saiz ni kita minta maaf. Saiz 3XL hingga 5XL dah sold out tau. Dah sold out. Jadi yang sekarang ni kita ada daripada saiz S sehingga 2XL sahaja. Harga dia RM55 sahaja untuk design yang saya tunjuk tadi. Salam XS ada tak? Ada awak. Untuk Yuha Ruhaida, awak boleh PM kita secara personal. InsyaAllah kita akan DM awak dekat Instagram nanti. Sepasang berapa? Harga untuk cotton? Okey, harga untuk cotton yang saya pegang ni RM55 sahaja. Post kita siap post ke? Okey, untuk postage kita buat promosi tau. Semasa live sahaja. Pembelian 2 kita bagi percuma postage. Tapi kalau pembelian 1 kita rasa tak ada post, tak ada free kan yang tu. Ha, tak ada free awak. Jadi awak nak save postage boleh, tapi kena beli 2. Sebab so, kita ada harga yang 35, kita ada harga yang 95. Saya tunjuk 35 95 terus. Cotton jalur yang tadi yang saya angkat tadi. Oh, yang jalur. Berapa harga dah? RM55. Cotton peach meow ada tak lengan panjang? Alamak, yang tu kita tak ada sebab kita ada satin sahaja. Yang ni, yang Nisa buka ni, dia sangat-sangat cute tau. Yang ni pun adalah salah satu the hot seller juga. The best seller kita yang ni, kalau korang nampak tu sangat-sangat cantik. Sebab yang ni kalau pakai, ada yang tanya, yang kain kita warna putih ni tipis ke tak? Okay, saya nak highlight dekat sini depan-depan korang. Design ni tak tipis langsung. Dia tak tipis dan tak tebal. Kalau masukkan tangan pun, kita orang depan lighting sekarang ni, masuk tangan pun dia still tak nampak. Sebab material dia sangat-sangat berkualiti tinggi. Boleh beli borong tak? Boleh, Nurul Nabila. Boleh beli borong, tak ada masalah. Awak boleh je beli borong. Kita bagi tengok macam ni, saya kita pakai macam mana dah. Saya tak muat sebab tak ada saiz besar. Sayang sikit lah. Tapi baju ni agak besar sikit dengan saya. Baru saiz M kan? Uh-uh. Ada saiz apa sis? Okay, nak pajama satin tu boleh je. Apa-apa pun awak kena PM kita secara personal. PM kita secara personal atau boleh tengok dekat Shopee kita. Sebab sekarang ni kita ada 4 platform kita. Kita sediakan dekat Shopee 1, dekat Instagram 1, Facebook 1 dan website kita 1. Website kita awak boleh tengok dekat www.closet.com.my. Itu paling penting. So baju ni memang besar gila sebab ini adalah saiz XL. Dan saya pakai dua baju, so dia nampak macam nangka kejap. Nangka tunjang. Tapi baju ni memang lawa. Dia boleh nampak kurus. Kalau boleh tahu ni ada di mana? Saya, kita post daripada Bangi. Kita punya location dekat Kajang. Berapa tu nak pijama satin tu? Pijama satin kita bermula daripada harga RM60. Haa, betul tu. Pijama satin kita. Untuk seluar panjang. Kalau untuk lengan pendek pula, kita lengan pendek, seluar pendek, highlight lah sebab kita ada dua jenis kan. Lengan pendek, seluar pendek kita harga dia RM45 sahaja. Kalau berat 50 ada saiz tak? Of course lah ada. Kenapa tak ada? Ada. Apa-apa pun awak kena tekan link ataupun DM kita secara personal. Terutama sekali dekat Facebook. Facebook pula. Terutama sekali dekat Shopee dan Instagram. Salam warna merah kosong dengan panjang ada tak? Merah kosong dengan panjang? Ada. Ada awak. Kita bagi tak, kita banyak stok lengan panjang. Banyak stok kita. Tengok dah jatuh-jatuh dah baju. Okey, ni adalah salah satu dia.
design warna merah gitu ya. Saya bagi nampak belakang lah. Okey, ni design belakang ni warna merah dan depan dia macam ni. Tada, cantik tak? Dia ada line warna putih. Dia kesinambungan dengan warna merah, memang sangat cute. Sen daripada mana? Ah, sen daripada mana dah jawab dia tadi. Shopee nama apa? Okey, Shopee kita sama juga nama dekat dalam Closet Pajamas kita, dekat page kita. Nama dia Closet Pajamas. Awak boleh tiru je. Closet Pajamas nanti akan keluar lah dekat Shopee kami. Sebab dua-dua ada. Kita ada platform tu. Kalau nak mudah, korang boleh terus pergi dekat website www.closet.com.my. C-L-A-W-S-E-T-S. Kalau korang buat pembelian dekat situ, boleh apply untuk kupon free shipping. Kita ada special promotion dekat situ. Dan juga mudah untuk korang nak survey harga dekat situ. Okay, yang saya pakai ni, yang saya pakai ni pun saya punya favourite. Yang ini adalah kita punya best seller Buttercup. Hey, Umi. Betul. Yang ni adalah salah satu best seller kita. Lepas tu ada yang tanya, ada tak design baru? Dia nak nampak lah dekat Instagram. Ada design baru ke? Of course ada. Okay, tapi design baru ni, ini baru basuh tau lagi. Yang ni, cik ni saya dah punya personally. Dia baru je basuh. Basuh. Mungkin ada yang tertanya-tanya luntur ke tak, apa ke tak. Korang boleh nampak sendiri. Okay, so kenapa ini adalah baju saya sendiri? Sebenarnya, sebelum kita beli untuk jual dekat customer, saya akan pakai dulu, saya akan test dulu. So, ini adalah salah satu baju saya sendiri. Stock untuk customer yang dah booking on the way. InsyaAllah minggu ni akan sampai dan kita akan terus hantar. Yang ini open for pre-order. Harga dia adalah RM85 sehelai. So, yang ini saya bagi example. Saya sengaja basuh seluar dia dulu. Baru ni kejap lagi baru saya nak basuh. So example, selepas keluar daripada washing machine, sebab saya campur dengan semua baju, so dia akan berkedut lah. Kalau awak hanya rendam-rendamkan dia, dia tak akan berkedut. Kalau awak apa boleh jenis ada orang dia rajin, dia suka basuh satu-satu. Saya ni saya campak je semua. So ini adalah outcome bila keluar daripada washing machine, dia akan berkedut. Tapi kain dia, awak boleh tengok ini yang kering, ini yang basah. So dia ada macam dua colour berbeza. Sebab yang ni dia gelap sebab ada air. Yang ini dia tu. Tapi colour dia tak luntur . Yang ni dia gelap cuma sebab air. Dan yang ini dia kering. So yang ini adalah kita punya next month punya design. Yang ini saya belum keluarkan lagi dekat website. First kita akan keluarkan design baru selepas ni hanya di website sahaja. So siapa-siapa yang nak dapatkan ni, bulan depan available dekat website. Saya akan bagi special promotion untuk baju ni. Sekarang harga dia untuk pre-order 7 ke 10 hari adalah RM85. Betul. Baru Jan, tak apa. Baru Jan, masuk. Dipersilakan untuk melihat stok kami yang banyak ini. Alhamdulillah, yang baru join tu, alhamdulillah, terima kasih join. Yang baru join kita, apa-apa pun korang boleh tengok stok kita dekat belakang. Memang tu sangat banyak. So korang boleh pilih. InsyaAllah untuk plan design semuanya ready stock. Terima kasih yang dah message kita. Alhamdulillah, ramai dah message kita ya. Kejap lagi kita balas tau. So kita buat satu persatu. InsyaAllah kejap lagi kita tolong bagi design yang mana korang berminat. Saya siapa? Okay, kita dah jawab yang tu. Okay, dekat sini pun boleh saya tengok koleksi pajamas cotton lengan pendek. Okay, pajamas koleksi lengan pendek. Ada kat sini rasanya. Kejap ya. Yalah. Mana? Yang tu tak ada lengan. Okay. Lengan pendek. Kita cari CS03. Tak ada pula kat bawah ni. Tak ada kat atas. Lengan pendek kita dekat atas lawak kan? Ni. Ada kat sini. Asyik baiklah korang bertuah. Tak ada kat bawah ni. Okey, korang boleh, kita baru buka tau. Kita bukan pre-love item, tapi barang kita semuanya adalah new daripada kilang. Okey, korang boleh nampak yang ni adalah design lengan pendek kita untuk material cotton. Harga design ni cuma RM35 sahaja. Ada saiz ke sis? Ada. Kita ada saiz S sehingga 2XL sahaja untuk design ni. Design ni tu sangat-sangat cute. Design ni sebelum kita pakai pun dia dah berkedut. Kalau kita pakai insyaAllah tak berkedut. Boleh tak macam tu? Tapi kena ayun sikit lah kalau nak pakai. Baju ni harga dia RM35 sahaja. Murah je. Kita jual harga murah sahaja daripada harga pasaran. InsyaAllah. Sekarang ni kita buat promosi.
Beli satu tak ada percuma postage. Beli dua ada percuma postage. Dua ke atas kita bagi free postage. Jadi korang boleh DM kita cepat untuk grab promotion yang masih ada. Pendek? Pendek ke? Okey. Nampak macam ni saya kita pakai paras punggung tau. Dia paras lebih punggung. Dia bukannya singkat. Big size ada tak? Big size sampai ada. 5XL. Berapa ya budget tidur ni? Budget tidur yang plain design ni harga dari RM60. Yang Gucci design ni adalah RM85. Hai Nur Haslinda. Siapa-siapa customer kita yang dah dapat budget tidur, dah pernah beli dengan kita, bolehlah tolong hantar feedback dekat saya ke. Kalau ada apa-apa nak komplain, kalau ada apa-apa nak bagi tahu kita, yeah, kalau betul nak bagi feedback, kita sangat mengalu-alukan supaya kita dapat improvekan kita orang punya quality. Hai Naraslinda, selamat tengah hari. Hari ni kami berdua. Yeah. Selalunya kita satu orang, satu orang. Satu buat dekat rumah dia, satu buat dekat rumah dia. So, kita orang pun ada perubahan pada operation hour pada bulan puasa. So, pada bulan puasa, kita punya operation hour daripada pukul 7 pagi sehingga pukul 12 PM. Kita akan buat cut off time lah. So, payment selepas 12 PM tu kita orang akan post pada hari yang seterusnya. Hari Rabu. Okay, mungkin ada tertanya-tanya bila kita buat postage. Kat sini kita nak highlight sekali lagi. Kami akan buat postage semasa PKP berjalan adalah pada hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat sahaja. Live dekat store pun sama juga timing dia. Hari Isnin, Rabu dan Jumaat sahaja. So, siapa-siapa yang nak tengok semua design kita, boleh. Ataupun ada yang tertanya-tanya macam mana stok kita, banyak ke tak, mana yang ready stok, boleh ikuti perkembangan kita daripada semasa ke semasa. Sebab hari Selasa, hari Kamis, Selasa, Kamis dengan Sabtu, Ahad kita live daripada rumah. So nak tengok material time tu boleh, tak ada masalah. Tapi kita highlight satu-satulah. Cik Ayu, RM berapa tu baju dengan panjang tu? Oh, berminat. Wow. Yang ini harga dia RM85. Yang dalam saya pakai ni adalah RM60. Lepas tu tadi kita cakap pasal apa tadi? Oh, pasal time live. Sebelum kita lupa, tadi kan Umi ada bagi tahu yang pasal ada stok baru sampai kan. So, menantikan stok-stok baru kita. Harap-harap stok-stok yang kali ini sampai adalah salah satu daripada yang ini. Sebab dah ramai order baju ni, pre-order kan. Dah nak uzubillah dah. So, sebab kita dah bagi tahu awal baju mana yang ready stock, baju mana yang pre-order. Like ready stock dekat belakang tu, kalau ada, kita akan terus post. Kalau dah receive payment, kita akan terus post. Dan saya juga nak bagi tahu, sekarang ni adalah musim PKP dan musim kita kan tengah menyambut bulan Ramadan. So ada kelewatan sedikit pada pusat pos laju. Saya pun dah diinform oleh postman sendiri dan saya pun dah post video benda ni pasal kenapa pasal ada setengah pasal tak dapat scan, ada setengah pasal salah scan. So dia dekat pos laju sekarang dia tengah kelang kabut sikit. So jangan risau, memang item yang korang order memang kita akan post, dan kalau ada masalah kita orang akan try trace balik sebab ada beberapa case yang postman tak scan. So bila korang bagi tahu tak dapat ataupun korang trace tak dapat, korang kena bagi tahu kita orang. Sebab bila kita orang receive order, kita orang bagi tracking number, korang sebenarnya boleh check order korang dekat email, direct dekat email. So sangat senang. Kalau macam barang tu tak jalan-jalan, korang boleh tanya kita orang kenapa barang ni tak jalan. At least kita orang boleh bagi tahu postman. So itu adalah benda yang kita orang boleh tolong korang lah. Kalau nak push postman untuk laju-laju, itu tak boleh lah pada kita punya jangkaan. Sebab macam sekarang ni, ada parcel yang kita boleh track daripada tracking number, pos laju. Tapi ada yang tak boleh sebab sekarang sistem down daripada pos laju sendiri. Kita baru dapat tahu pagi tadi yang rupanya dorang sistem down. So tracking number semua tak dapat up. Sebab tu lah tadi tengok kat tracking number tak dapat. Ya, betul. Sebab tu lah korang kalau tak show. Ramai orang beli online. That's the thing. So harap bersabar. Macam ni dah pening kepala dah dekat hub tu. Banyak sangat barang. Tapi jangan risau, kalau korang order, kalau before cut off time, memang kita akan post. Dan siapa-siapa yang pernah beli dengan kita, bolehlah bagi tahu pengalaman korang membeli dengan kita macam mana, laju ke tak, best ke tak baju kita, sejuk ke tak. Oh, yang baju coklat ni berapa harga? Harga ni harga dia murah aje. Yang ni harga dia daripada RM60.
sehingga RM70 sahaja. Kita ada yang ini dengan panjang, dengan pendek. Boleh pakai sesuai pakai untuk lelaki dan perempuan. Sebab sekarang ni kita nampak banyak pasangan beli sepasang tau. Sebab musim hujan sekarang ni. Betul, cewa gitu. Kalau nak lingerie pun kita ada. Kita pun ada lingerie. Sebab lingerie kita ada satu lingerie set warna merah tu. Tak ada, dah jual. Sorry, yang tu dah jual. Okay, sekarang ni available adalah daripada size L. Daripada size L. Sebab size S kita dah habis, size M kita pun dah habis. L kita ada lagi, M saya rasa ada lagi satu rasanya. Tapi siapa cepat dia dapat. Sebab design ni asalnya kita jual dengan harga RM120. Tapi untuk korang promosi kita bagi jatuh sikit. Jatuh sikit ya, tak banyak. Kita jual RM95 sahaja. Okay, untuk design ni kalau korang nampak baju, baju luar dia tersangat panjang tau. Tersangat panjang. Dia lebih daripada lutut. Untuk design ni. So dia ada one piece lingerie. Lepas tu it comes with seluar. Dia ada seluar pendek. Dia seluar pendek. Lepas tu dia ada satu macam singlet. Macam singlet sikit. Yes. Pakai dengan seluar pendek tadi. Dan dia ada tali lah. Tali dia dah jatuh. Mungkin ada yang tertanya-tanya sampai saiz apa boleh pakai? Ya, ini sampai saiz berapa boleh pakai ni? Saiz ni sehingga 74 kilo sahaja. 74 kilo. Berita baik tu sebenarnya sebab selalunya kita sampai 65 kilo. Tapi sekarang ni dia sampai 75 kilo boleh pakai, insya-Allah. Yang ini cutting dia besar sikit kan sebab kita punya baju ni ada different cutting. Sebab tu kita orang sangat penting kan korang bagi tahu berat dan tinggi korang. Sebab kita orang nak korang bila korang order pijamas tu korang dapat saiz yang betul, tak ada return, tak ada bisik marah-marah kan. Sebab tu kita orang nak sangat tahu korang punya berat dengan tinggi. Yang check ni saya kita pakai ni saiz L. Awak dengan dia sama tinggi dia kata. So insya-Allah macam check ni saya kita pakai saiz L je. Pakai saiz L. Berapa ya harga baju tidur ni? Harga baju kita bermula daripada RM35 sehingga RM95 sahaja. Macam Cik Nisa kita pakai ni, harga dia cuma RM60 hingga RM70 sahaja untuk plan design kita. Mungkin ada yang tertanya-tanya, warna coklat? Yes, betul. Dia warna coklat merangkumi dalam kategori, merangkumi lah pula, kategori apricot lah macam tu. Colour apricot lah, colour gold. Colour gold, dia more kepada tu. Kita ada colour cerah, kita ada colour... Nak nak baju seksi. Sama ada. Dia ikut taste. Ada setengah orang dia suka pakai baju lengan panjang. Ada setengah orang dia suka satin. Ada setengah orang suka quarter. Ada setengah orang suka seksi. Depends pada taste orang tu. Macam saya, saya suka design yang seksi dekat rumah. Biasalah saya je kat rumah. Macam tu lah. Kalau ada mak mertua ke apa ke, boleh pakai baju seksi ni. Tapi pakai baju luar dia sekali. Actually pakai baju ni depan mak mertua pun tak ada masalah. Tak ada masalah sebab pun. Sebab dia bukannya jarang. Lepas tu dia menutupi. Menutupi aurat lagi. Lepas tu yang paling best kan dia sejuk. Dia sejuk. Kita boleh ajak mak mertua tu, jom beli sekali mak. Nak masak tak pun boleh. Betul. Kalau berat saya berat 90 tinggi 177 boleh pakai saiz apa? Badan saya macam lelaki. Boleh pakai 5XL. Tapi 5XL kita untuk design awak cuma satu sahaja, blue color. Warna biru, warna bunga biru. Kalau berat 38 saiz S awak. Kalau dengan kita berat 38 saiz S. No Rohaida. Jadi awak boleh DM kita, kita akan highlight design yang mana awak berminat. Ya, LV ada tak? Okey, untuk Mayra Amira daripada minggu lepas Amira. Actually tadi saya ada terjumpa tapi saya rasa itu untuk bulan 6 baru kita akan keluarkan. Betul, so design bulan 5 ni macam dah banyak dah keluar kan. Kita dah keluarkan banyak design untuk bulan 5. So untuk LV kita akan keluarkan for bulan 6 selepas raya. Betul. Berat 80 kilo 4XL. Tinggi berapa? If tinggi awak 150 5XL untuk 80 kilo. Okey. InsyaAllah kejap lagi tim kita akan balas tau. Sorry, yang kosong ada ke? Yang kosong lah ni. Yang ini yang kosong. Tadi saya pakai warna purple, lepas tu saya pakai warna biru, warna merah. Lepas tu saya pakai warna apa lagi? Warna hitam. Betul-betul-betul. Nanti warna silver pula. Sebab kita banyak colour. Warna pink dengan warna putih dah sold out. Kalau ada kita boleh tunjuk tapi dah sold out. Dah sayang sangat tau. Siapa yang berminat dengan pink dan warna biru boleh DM kita cepat sebab dia cepat sangat habis.
ada butik tak? Nanti lepas PKP boleh beli lagi? Ha, boleh je, tapi buat masa ni kita masih lagi berniaga secara online dan berada dekat Kajang. So siapa-siapa berminat boleh jumpa kita dekat mana yang terdekat. Mungkin kita boleh COD selepas PKP lah. Ha, sekarang ni tak dapat lagi lah. Ada material cotton tak? Of course lah ada. Ada Nadia, kita ada material cotton. Hari ni kita nak highlight satu-satu design kita untuk untuk material satin. So yang ni adalah color silver. So dia color terang jugalah. Ada semua orang dia suka color terang, ada semua orang dia suka color apa? Color gelap. Agak betul-betul berat 55, tinggi 155, size awak boleh ambil saiz L lah. Saiz L ataupun saiz XL untuk keselesaan. Sebab awak 155. Berat awak 55 kilo. Untuk yang dekat sini, saya Kajang sis. Boleh COD tak? Kajang banyak tempat tutup tau. Saya nak lalu pun saya takut. Kalau nak COD, kita boleh arrangekan runner. Dan kena bayar lah untuk runner tu. Kita boleh arrangekan bungkus it ke, lala move ke. Betul tau Mi? Betul. Sebab kita ada dua tu. Kita boleh je arrange. Tak ada masalah. Tapi kalau korang berminat, DM kita dulu dahulu. Semua penting tau. DM dahulu. Macam Nur Haslinda, awak kena DM kita dulu. Baru kita boleh bagi tahu berapa harga dia, berapa costing dia untuk pengantaran. Semua boleh tahu. So ini sampel saya tarik je kat situ. Untuk saiz 2XL. 2XL ni sampai berat berapa boleh pakai? Kalau aiskrim ni berat yang boleh pakai maksimum 68 kilo sahaja. If 70 kilo memang akan sendat, percayalah. Untuk XL kan? Haa. 68 kilo. So kalau berat dalam 68 kilo ambil saiz 2XL. Yang ni pun banyak orang beli kan yang ni. Betul. Ridwan, untuk design ni, untuk design yang ni saya pakai es krim ni, harga dia RM65 sahaja. Hai Norasinda, insyaAllah nanti kita DM awak tau. Nanti tim kita tolong balas mesej awak. InsyaAllah. Untuk flora apa ni? Flower sakura, awak flower sakura awak boleh je DM kita untuk dapatkan harga COD kita berapa. Nanti dalam berapa minit lagi? Okey, dalam beberapa minit lagi daripada sekarang kita akan balas mesej korang dalam satu per satu. Sebab kita pun dah nak habis live. Lagi 5 minit kita dah nak habis live. Betul. So, apa tu? Sebelum kita dah nak habis live, kalau korang nak kita orang highlight any color, any design, just bagi tahu dekat komen, nanti kita orang akan highlight. Dan selepas ni I dengan Umi akan balas semua korang punya mesej. Minta maaf sebab kita balas lambat sebab kita kekurangan tenaga pekerja dekat sini. So kita buat yang terbaik, yang secepat boleh untuk korang. Betul. Masa PKP ni sebab kerajaan dah cakap dua orang je. So kita pun datanglah berdua je. Yang tim lain semuanya backup daripada rumah mereka. So insyaAllah kita akan balas sekejap lagi. Kami dua kan ada, apa nak risau? Cewek tagline lagi. Terima kasih Flora Sakura. Kejap lagi lah kita PR. Kejap lagi awak DM kita, kita balas InsyaAllah. Okay, saya lagi pakai ni. Umi suruh saya pakai. So saya pakai sebab tak ada orang request saya pakai dekat live. Sebab saya suka design ni. Actually design ni saya nak bagi tahu dia besar dan saya pun boleh pakai tau. Chess. Design ni berat boleh pakai sampai saiz berapa ni? Design ni kalau tak nak fit saya, baju je muat, seluar tak muat dah. Design ni sehingga 72 boleh pakai. 72 kilo maksimum saiz 2XL. So siapa yang berminat dengan design ni boleh DM kita cepat. Sis, sis ibu mengandung. Saya siapa ya? Aku juga kena ibu mengandung. Untuk ibu mengandung, awak nak design yang mana? Bagi tahu dekat kita. Sebab kita banyak sangat design, kita boleh bagi dekat awak. Apa nama dia? Contoh design kita satu persatu. Untuk ibu mengandung, kita ada yang baju yang ada breastfeed punya yang boleh masukkan tangan untuk untuk menyusu. So yang tu nanti awak PM je kita, kejap lagi kita balas. Model kita berat berapa? Saya berat saya 55, tinggi saya 160. Saya pakai saiz L. Yang ini Umi bagi tadi saiz apa? Saiz L juga. Saiz L. Tapi dia agak besar L lah. So dia agak besar. Jatuh sikit. Okay, dah habis dah kita balas dah. Diorang punya pertanyaan, alhamdulillah. Sebab saya depan sini tau, Nisa bagi contoh dia pakai. Saya tak boleh pakai semua design sebab saya besar. Jadi kita minta tolong cek Nisa kita untuk pakai. Alhamdulillah. Sekarang ni pun memandangkan kita dah sampai penghujung dah kita punya live hari ni. InsyaAllah
Kita akan bersua lagi esok jam 3:30. Ha, kita bagi laluan dahulu, mungkin 3:30 ataupun jam 2 atau jam 1. Tunggu sahaja. InsyaAllah kita akan buat live lagi. Ya, sampai sini je lah untuk kita pada hari ni. Memandangkan sampai sini sahaja. Assalamualaikum. Mohon maaf daripada kami. Stay safe, stay at home. Paling penting, hashtag closet pajamas. Hashtag. Hashtag. Apa lagi? Hashtag lah korang punya pajamas tu yang dah pakai dekat closet pajamas. Jangan lupa tau. Tidi kalau yang dah beli. Okay, kita akan balas sekejap lagi. Terima kasih semua sebab tengok kita punya live. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Bye. Bye korang. Assalamualaikum. Senyum.